Pemirsa, tingkat kepuasan masyarakat terhadap PT PLN diakui cukup tinggi. Masyarakat akan terus mendukung setiap program dan inovasi dari PT PLN. PT PLN Persero terus melakukan inovasi dalam mendukung pengembangan kelistrikan di tanah air melalui berbagai program demi memuaskan masyarakat selaku pelanggan. Warga menilai inovasi yang dilakukan PT PLN saat ini sangat bermanfaat bagi pelanggan. PLN di wilayah Kalbar maupun area di setiap kabupaten kota dinilai mengikuti perkembangan zaman dalam menyikapi era digitalisasi dan modernisasi yang saat ini semakin terus berkembang. Warga menilai adanya aplikasi PLN Mobile saat ini memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan PLN seperti pembelian token listrik dan lain sebagainya. Selain itu, membantu pelanggan dalam memenuhi segala kebutuhan termasuk adanya kendaraan listrik. PLN pun dinilai cepat dan tanggap termasuk jika adanya keluhan kelistrikan. Petugas PT PLN langsung bergerak cepat dan turun langsung melayani masyarakat baik mendatangi rumah pelanggan secara langsung. Saat ini kami sangat mengapresiasi kepada PT PLN yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Apa yang kita keluhkan, mereka selalu cepat tanggap dalam pelayanan untuk melayani warga-warga yang berada khususnya di Kalimantan Barat ini, Pak. Iya, soal kelistrikan. Iya, alhamdulillah untuk aplikasi sangat memudahkan untuk melakukan transaksi. Iya, hal-hal yang berhubungan dengan elektronik, Pak. Iya, pembelian voucher dan lain sebagainya. Kepuasan masyarakat terhadap PT PLN telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini disebabkan hasil kerja keras PLN dalam melayani masyarakat. Masyarakat berharap pelayanan yang maksimal ini terus dipertahankan di masa yang akan datang.